Hai positive people semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan selalu bersyukur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membuat es blender coffee. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan adalah mesis, coffee. Ya, untuk kopi di sini bisa disesuaikan dengan selera positive people di rumah. Astor, kemudian es batu yang telah dihaluskan. Adapun cara membuatnya ialah pertama-tama sesuaikan es yang telah dihaluskan ke dalam gelas yang ingin disajikan kopinya. Sesuaikan dengan ukuran gelas. Lalu masukkan es ke dalam blender. Kemudian kopi kita masukkan setelah esnya dimasukkan. Untuk kopi di sini bisa sesuai selera positif kita semuanya. Biasanya minum kopi apa ya? Kita masukkan. Kemudian tambahkan air kurang lebih 100 ml. Lalu kita blender. Blender hingga halus. Kita tunggu sejenak sampai blendernya halus. Oke, di pipa sekalian. Ya, jika dirasa sudah cukup, kita matikan blendernya. Kemudian tempatkan di gelas. Kemudian tambahkan serai sesuai selera positive people semua. Kemudian masukkan astor. Dan selesai. Kita telah membuat es blender coffee yang nikmat. Ya, itulah tadi cara membuat es blender coffee. Bagaimana? Mudah bukan? Terima kasih untuk positive people sudah menonton video ini. Tolong tekan tombol subscribe dan silakan komen untuk request positive people sekalian konten-konten selanjutnya. Kita mau buat apa selanjutnya? Terima kasih, sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu bersyukur. Salam, Darmawan TV.